Sekarang macam biasa yang cakap. Dah dah, ingat aku cantik. Hai, assalamualaikum. Kembali bersama video blog Mr. and Mrs. Aidil. Yeay, selamat puasa, selamat raya. Pum. Malam pun Melayu. Okay, untuk video kali ni kita akan ajar korang cara-cara macam mana nak anyam ketupat. So, tak nak buang masa, jom kita orang ajar macam mana nak anyam ketupat. Okey, korang perlukan daun kelapa macam ni. Satu tangan kiri, lilitkan 3 kali. Pangkal daun tersebut nak menghala ke atas dan sedikit panjang. Tangan kanan, lilitkan 3 kali juga. Tetapi pangkal daun tersebut nak menghala ke bawah. Selepas itu, lilitan pertama hendaklah diselitkan daripada bawah ke atas. Lilitan kedua, atas ke bawah. Lilitan ketiga, bawah ke atas. So yang panjang belah kiri ni just tarik ke atas. Dan kita akan pusingkan yang pendek belah kanan tu ke belakang. Selepas itu kita akan nampak dia punya base ketupat tu. Kiri tadi yang panjang tu kita pusingkan ke belakang. Plate atas bawah membentuk ketupat. So selepas itu kita akan ketatkan ketupat itu. So pegang kedua-dua pangkal daun tersebut dan kita akan ketatkan atas bawah, pusingkan atas bawah dan kita akan ketatkan sampai dia membentuk ketupat. So ini adalah basic untuk membuat ketupat. Tada! Inilah hasilnya. Itu adalah cara-cara macam mana nak anyam ketupat. Susah ke senang? Susah. Masa first time belajar, I buat 1, dia dah buat 10. Susah. At least kita tahu macam mana kita nak anyam ketupat daripada kita langsung tak tahu. Asyik jawab, tak tahu. Ini adalah masanya untuk korang belajar. Walaupun susah, korang kena ada effort lah untuk belajar. Macam tak susah. Kalau dia biasa buat, dia okey kot. Tapi macam first tu macam masuk sini, masuk sana. Next time lah. Sepenuh puasa ni, kita orang buat giveaway, which is kita orang buat hashtag Project Anyam Ketupat. So kepada anda semua penonton, kalau korang nak join, boleh join. Ini adalah cara-cara macam mana nak join kontes tu. So itu saja untuk video. Anak menangis. Okay. Cak! Tiba-tiba ada budak ni, sebab tadi menangis, kita orang kat. So itu saja untuk video kali ni. Seperti biasa, mau cakap apa? Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, likes Mr. and Mrs. Aidil. Ya, cari saja dekat social media Mr. and Mrs. Aidil. Klik, klik and klik. So itu saja untuk video kali ini. Bye. Jealous right, Ryan tak ada. Ryan tidur. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.